Nah, itu sepertinya si Genta sedang mandi ya, teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat si Genta yang sedang mandi ini. Nah, ini Gentanya Nah, lagi ini mandi gentanya ya, lagi teman-teman. mandi Mandinya ini. pakai pasir. Kucing Pelangi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Kucing Pelangi. Nah, kali ini saya sudah di samping hamster cake ini ya, teman-teman. Nah, untuk kesempatan kali ini tuh saya ingin mengajak teman-teman untuk hamster cake tour ataupun menjelajah melihat-lihat gimana isinya hamster cake ini ya teman-teman, sambil melihat gimana aktivitasnya si hamster ini ya teman-teman. Aktivitas antara Goldiva dan Genta. Ya udah yuk langsung aja kita simak videonya. Langsung aja kita buka ya teman-teman ini hamster cake-nya. Ya biar kita bisa lihat dari atas biar lebih jelas gitu ya. Nah, ini kastilnya ya teman-teman, kastil atau bisa disebut istana. Nah, sedangkan ini apa susuh yang kemarin tadi saya bilang susuh. Ini untuk apa namanya kondisinya sudah agak berbeda dari yang pertama saya ngeset ya teman-teman. Soalnya sudah lumayan banyak diberantakin. Misalnya ini pohon ini sudah semakin pendek karena sudah banyak dipotongin sama si hamsternya. Nah, kalau rodanya itu masih tetap ya teman-teman. Nah, ini ada rumah yang di bawah itu rumah setengah lingkaran. Yang ini tuh apa namanya suka sekali buat ngumpet si hamsternya. Nah, ini ketahuan ya teman-teman, si Genta lagi di dalam kastil ini ya. Eh, Tah, cari apa kamu, Tah? Oh ya, ini apa ada adegan kejadian sedikit lucu gitu ya teman-teman. Ini si Genta itu agak buta itu di atas mata sebelah kanannya. Itu karena kemarin tuh sebenarnya dia tuh nulusup-nulusup gitu ya. Terus kayak ada lem, bekas lem gitu di belakang kastilnya. Nah, si Genta itu kayak kena lem. Terus, oh ini malah kemana ini nih? Mau jebol sini teman-teman. Tuh, udah gerak-gerak tuh. Nah, ini Gentanya ya teman-teman. Ketemu lagi dia. Suka sekali ngumpet di belakang roda putar ini. Nah, sepertinya dia ingin mencoba menggali-gali lagi ya teman-teman. Tapi sudah tidak bisa karena sudah saya kasih papan bawahnya biar tidak terlalu nulusup-nulusup gitu ya teman-teman. Biar nulusupnya itu di tempat yang sudah sesuai ataupun sudah saya tentukan ya teman-teman. Biar kita bisa enak mantaunya. Nah, tapi ngomong-ngomong yang satu mana ya? Si istrinya Genta ini atau si Goldiva. Biasanya sih di rumah ini. Kita coba buka ya teman-teman. Itu kelihatan kresek-kresek tuh. Kita coba buka ya. Nah, kan itu kelihatan ya teman-teman. Si Goldivanya. Kita tutup lagi. Siapa tahu dia mau keluar. Ayo, Goldi. Nah, itu ya teman-teman. Goldivanya keluar. Dan ini si Genta mantau dari atas. Sepertinya si Goldiva mau mandi. Ayo mandi. Nah, kan beneran. Ini Goldiva lagi mandi ya, teman-teman. Oh, si Genta nulusup lagi. Masih bisa nulusup, teman-teman. Tuh, lihat. Nggak apa-apa. Biarin aja si Genta nulusup. Kita lihat Goldiva mandi dulu ya, teman-teman. Nah, ini lagi menikmati mandinya ini ya. Kirain mau main ayunan, ternyata malah nelusup di bawah ayunan ya teman-teman. Tuh dia malah keluar lagi dari bawah ayunan dan ternyata dia masuk lagi ke rumahnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari pintunya ya teman-teman, si Goldiva ini. Ternyata gelap ya, nggak kelihatan kalau dilihat langsung kayak gini. Goldi. Nah, dia malah keluar dari jendela ya teman-teman. Nah, udah keluar nih malah masuk lagi si Goldiva ini ya teman-teman. Tapi ini dia sekarang keluar lagi dan sepertinya dia lanjut explore ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari samping dan dia ini sekarang lagi ngumpet di balik tangga ya teman-teman. Tapi ini dia lanjut naik
masuk ke kastil ya teman-teman. Bisa kita lihat dari sini. Keluar lagi dan ternyata dia nelusup-nelusup kayak gini ya teman-teman. Melalui balik pohon dan turun ke belakang di belakang roda putar itu ya teman-teman. Nah ini dia si Goldie-nya sudah kelihatan lagi ya teman-teman. Nah itu sepertinya si Genta sedang mandi ya teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat si Genta yang sedang mandi ini. Nah ini Gentanya lagi mandi ya teman-teman. Mandinya pakai pasir. Nah ini sepertinya Genta malah nyaman banget ya teman-teman. Dari tadi tidak berubah ataupun tidak bergeming, tidak bergerak gitu ya teman-teman dari bathtub ini. Nyaman banget itu tidur di pasir. Nah ini kita lihat Gentanya mulai berpindah ya teman-teman. Tuh, dulusup-dulusup tuh di pojokan. Pasti masuk, tenang. Udah ketemu sama istrinya. Nah berhubung mereka ini masih sangat malu-malu dan jarang aktivitas di luar ya teman-teman. Mungkin untuk bagaimana aktivitas mereka saat di luar dan bagaimana ketika mereka bermain-main di luar, nanti saya kasih stok videonya di akhir video ini ya teman-teman. Waktu mereka bermain-main di area hamster cage ini ya teman-teman. Nah, sekian dulu video dari kami. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam. Thank you.